Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti menyampaikan secara langsung perubahan kebijakan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tahun 2022 pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti menjelaskan bahwa beberapa perubahan kebijakan anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 yakni beberapa di antaranya untuk kebijakan pendapatan target pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 diperkirakan 1,12 triliun rupiah jika dibandingkan dengan target sebelumnya naik 54 miliar atau naik 5,09%, yang mana target sebelumnya yaitu sebesar 107 triliun rupiah. Selanjutnya untuk kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 125 triliun rupiah jika dibandingkan dengan belanja sebelumnya naik sebesar 140 miliar atau 12,60%, yang mana APBD tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 1,11 triliun rupiah. Dan terakhir untuk kebijakan pembiayaan daerah, yakni penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silva sebesar 145,4 miliar rupiah mengalami kenaikan sebesar 86,1 miliar rupiah. Jika dibandingkan APBD 2022, yang mana silva APBD 2021 sebelumnya diperkirakan sebesar 59,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 tidak ada perubahan. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Aji Jayakusuma, Sampi TV melaporkan.